Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya Dunia Nyata dan Dunia Misteri teman-teman. Ya, sudah hadir semua teman-teman semua. Gue bentar. Saya balik namanya. Ya teman-teman. Jadi hari ini saya lagi berada di Medan. Ini teman-teman bisa lihat. Kita jalan-jalan dulu teman-teman. Ya udah juga itu dari Siti Salma ya kakak Dadir di Lampung. Jadi teman-teman saya hanya ingin cerita sama teman-teman semua. Jadi aku hanya ingin cerita kemarin itu saya ada jumpa sosok genduruwo gitu teman-teman. Jadi sosok genduruwo itu berbadan gelap gitu ya teman-teman. Jadi matanya merah dan dia itu besar gitu teman-teman, bulunya banyak gitu teman-teman. Ya Mbak Tinus hadir ya bang. Jadi kalau nampak saya baca gitu teman-teman. Tapi kalau nggak nampak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah hadir semua nih teman-teman di sore yang hari ini enak gitu. Ayo kita cerita-cerita dulu teman-teman. Di sini enaknya sambil cerita-cerita. Teman-teman, ayo kita cerita-cerita dulu. Nah, ini. Oke, teman-teman, jadi kita cerita-cerita dulu. Nah, teman-teman. Aku itu jumpa sosok genduruwo. Jadi pas yang pertama itu teman-teman, dia kan megangnya dari belakang gini teman-teman. Jadi saya itu yang pertama kali dia pegang itu saya nggak tahu gitu teman-teman. Jadi yang kedua kali itu saya ada rasakan gini, saya ada megang kena kukunya gitu teman-teman, sama bulunya. Ya teman-teman lihat dulu itu. Tunggu saya kasih. Di sana ada sesuatu. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu. Itu ada kayak mirip teman-teman mukanya. Huh? Ya itu biawak teman-teman, biarin aja, biarin aja dia mana gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi aku ada jumpa sosok genduruwo itu, dia macamnya pertama kali jumpa itu jarinya gitu teman-teman, ada bulunya. Rupanya cahaya yang datang itu teman-teman itu bukan banaspati gitu. Itu adalah kris saya teman-teman. Jadi kris itu pas saya pulang ke rumah gitu. Saya lihat di kamar krisnya nggak ada teman-teman. Dan ternyata krisnya itu ada di dalam tas gitu. Jadi kalau kemarin saya tahu teman-teman saya nggak akan lari gitu teman-teman. Karena krisnya datang gitu. Dia itu megang-megang gini teman-teman. Meraba-meraba dipikirnya awak ini canda teman-teman. Mungkin yang pertama kali itu dia ngerabanya nggak kena yang depan ini teman-teman. Jadi yang ngeraba yang kedua kali kena loh. Kok tepos gitu. Dia cewek gitu teman-teman.
awak laki-laki masa dipikir cewek gitu sama gendut. Jadi matanya merah. Jadi teman-teman bisa lihat videonya itu pas lagi live itu di karena dunia nyata teman-teman. Tuh. Hadir Bang, ya. Assalamualaikum. Kirain janda lo Bang, yang enggak.